Inilah kilas VOA, saya Nova Purwadi di Washington DC. Presiden Tiongkok Xi Jinping memulai lawatan ke Amerika Serikat untuk pertemuan pertamanya dengan Presiden Donald Trump di Resort Mar-a-Lago milik Trump di Florida. Kedua kepala negara membahas perdagangan internasional dan ancaman Korea Utara. Menlu Suriah Walid Mualem membantah bahwa pemerintahnya menggunakan senjata kimia dalam serangan ke Khan Sheikhoun dan meminta jaminan bahwa misi pencari fakta PBB nanti benar-benar tak memihak. Raja Maha Wachira Lungkon menandatangani konstitusi baru Thailand yang memuluskan jalan bagi pemilu tahun depan, tapi memberi wewenang lebih besar kepada militer untuk mengarahkan pemerintahan masa mendatang. Kampanye Pilpres Prancis diwarnai pelemparan tepung terigu terhadap capres Les Républicains François Fillon. Fillon dulunya adalah capres unggulan sebelum akhirnya tersangkut tuduhan korupsi.